Untung, Remy Ishak dan pasangan terima hadiah dari Agong dan Raja Permaisuri. Namun, netizen perasan benda lain. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang notifikasi untuk video selanjutnya. Pernikahan pelakon kacak yang sememangnya menjadi kegilaan para wanita, Remy Ishak dengan pasangannya Ezra Yusof pada Sabtu 21 Ogos 2021 benar-benar memberi senyuman buat peminat. Majlis yang berlangsung dengan begitu ringkas apabila mereka hanya bernikah di masjid sahaja demi mematuhi prosedur operasi standard SOP tetap menjadi sebutan. Pasangan tersebut telah menerima pelbagai ucapan tahniah daripada ahli keluarga, kenalan dan juga peminat yang tak henti-henti di media sosial sejak disahkan sebagai suami isteri. Namun begitu, menerusi Instagram Remy, pelakon kacak itu dan isterinya telah memuat naik satu video menjunjung kasih kepada KDYMM Baginda Agong dan Raja Permaisuri Agong apabila mengiring Agong dan Raja Permaisuri Agong apabila mengiringkan hadiah perkahwinan buat mereka. Pasangan tersebut begitu terharu dengan pemberian berkenaan dan ingatan tulus ikhlas yang diterima dari istana bagi meraihkan hari perkahwinan mereka. Dapat dilihat beberapa kotak berwarna kuning di atas meja yang dibungkus dengan cantik di hadapan mereka. Sehubungan dengan perkongsian tersebut, Remy dan Ezra mengucapkan ribuan terima kasih di atas anugerah perkahwinan tersebut dan mendoakan agar KDYMM Baginda Agong dan Raja Permaisuri Agong diberi kesejahteraan di dunia dan di akhirat.